Pagi selalu menyimpan cerita baru bagi semesta. Tak terkecuali bagi keluarga Papu Maira. Adalah si kecil Heru yang malang. Cucu kedua Maira ini 3 bulan terakhir tak lagi dapat berjalan normal. Ia sudah tak bisa lagi berdiri. Jika ingin berjalan, Heru hanya bisa mengandalkan jari-jari kakinya yang harus ia jinjit. Itu pun dalam posisi seperti lampa. Kondisinya yang demikian membuat Heru tak lagi dapat melakukan banyak aktivitas seperti dulu. 2 bulan terakhir, Heru terpaksa harus putus sekolah lantaran tak ada yang mengantarnya ke sekolah. Sudah menjadi kewajibannya setiap hari mencari nafkah bagi keluarga kecilnya. Meski keriput, jelas tergaris di wajahnya yang memasuki usia 62 tahun. Ia amat tahu bahwa dirinya tak pernah boleh berhenti membanting tulang, walau sekedar mencari setelah disabit seperti ini, langkah selanjutnya yang Maira lakukan adalah memilah biji-biji padi dari tangkainya. Caranya dengan memukul-mukul tangkai padi dengan menggunakan kayu. Masyarakat Lombok sekitar biasa menyebutnya dengan mepes. Musim panen tak datang setiap hari. Jika begitu, Maira bisa pergi menjadi buruh tanam padi dengan upah Rp20.000 sehari. Biji padi selanjutnya harus dibersihkan dari sisa-sisa daunnya. Dari banyaknya tangkai padi yang Maira sabit tadi, hasilnya tak sampai 1 liter. Meski sedikit, ia tetap bersyukur. Hari ini ia dan keluarga kecilnya masih bisa menyantap nasi. Kadang-kadang mau kesan mepes dan cukup, semangat. Lalu keberutang, lalu keningga, beras. Lain kepeng, mendengar aja beras kepeng, sehingga. Yes, kebeng bayi anak kemangan. Namanya Solatiah atau akrab disapa Solat. Apabila dilihat sekilas, orang tak akan tahu jika cucu pertama Maira ini memiliki kekurangan. Gadis berusia 13 tahun ini lahir dengan kondisi tunarungu dan tunawicara atau tidak dapat mendengar dan berbicara. Solat sempat bersekolah hingga kelas 6 SD. Namun karena adiknya Heru berhenti sekolah, ia akhirnya sama-sama tidak mau pergi lagi bersekolah. Dalam kesehariannya, Solat sesekali membantu sang nenek meski hanya mencari kerang hijau di kolam atau sawah. Kalau bunda mau, aku lalu buk kerang bayi, lalu nu Solatiah, lalu buk keke nu ayah, lalu buk keke. Ini lalu boyan keke, lalu jual lara mak terbeli berat. Mau jual keke 1.200 ya, sudah beli minyak, beli siye. Enggak ada terbaik dari aji nsa, lalu untuk keke daik bayi. Elat, elat, kamu bu keke. Bu
Bukannya tak prihatin melihat cucu yang ia sayangi harus terpapar sinar matahari dan turun ke kolam berlumpur. Namun apa daya, keadaannya mengharuskan Solat untuk terbiasa mandiri. Terlahir dari keluarga serba kekurangan. Terlebih, Solat dan sang adik Heru telah lama ditinggal orang tua mereka. Hanya kepada sang nenek, bakti itu Solat berikan. Karena hanya neneknya itulah yang merawat Solat hingga ia besar kini. Solat, duren teh. Munawaroh, wanita berusia 28 tahun ini merupakan anak ketiga Maira. Wanita yang akrab disapa Ayah ini mengalami gangguan mental akibat sejak kecil sering terserang sakit dan tak pernah kunjung diobati. Di usianya yang akan memasuki kepala tiga, seharusnya Ayah bisa diandalkan oleh Maira. Namun apa mau dikata, nasib berkehendak lain. Ayah masih harus Maira urus layaknya kanak-kanak yang masih kecil. Hanya keluarga dan tetangga dekat sekitar yang dapat mengerti bahasa interaksi dengan Ayah. Terkadang jika sedang kesal, Ayah mengamuk, dan hanya sang bundalah yang dapat meredam segala perasaan anaknya. Rasana karak belik lagu wahyur berasena tadah jogang-jogang enggak tahun-tahun ya tolong kelalu buang bantu aku lembuk kayu meriap beruas lamun nara aku jari lalu mete lamun lo mepes bayi ke kancing kenia jari beruas nyampat di bali ngemik bayi ke kancing terlalu mete. Meski diolah dengan cara yang sederhana dan tradisional, santapan kerang ini menjadi hidangan lezat yang ditunggu anak dan cucunya. Setelah direbus, kemudian kerang yang sudah terbuka dengan sendirinya itu diambil dagingnya. Ya, proses perebusan memang berfungsi untuk membuat cangkang kerang menjadi terbuka, agar dagingnya dapat dengan mudah diambil. Daging kerang ini tak serta-merta kemudian dapat langsung diolah. Kotoran yang ada dalam daging harus terlebih dulu dibersihkan. Untuk membuatnya menjadi hidangan yang lezat, diperlukan beberapa bumbu dan rempah. Tak terlalu banyak, hanya cabai, bawang putih, garam, dan kaldu penyedap rasa. Kemudian bumbu-bumbu itu harus ditumbuk terlebih dulu. Resep ini hanyalah resep sederhana. Maira biasa menyebut santapan ini dengan nama kerang sambal. Jika bumbu sudah siap, daging kerang kemudian digoreng hingga kering, agar nantinya ketika dimakan, ada rasa tekstur yang kenyal. Kemudian bumbu yang tadi sudah diulek dicampur ke dalam wajan berisi daging kerang. Tak lama menggoreng dan menumisnya. Hanya diperlukan waktu sekitar 10 atau 15 menit saja. Santapan ini sudah bisa dihidangkan. Ada satupun orang yang mengharapkan musibah datang. Begitupun dengan Heru. Heru yang baru berusia 12 tahun, tiba-tiba saja mengalami kelumpuhan. Awalnya Heru hanya sakit demam panas dan sempat satu kali diperiksa. Namun setelahnya Maira tak pernah tahu sakit apa yang tiba-tiba menyebabkan cucunya tak lagi dapat berjalan normal.
Tak ada biaya menjadi salah satu alasan mengapa Heru tak mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang layak. Malang memang nasib kedua cucu Mairah ini. Heru kecil harus ditinggal sang ibu merantau. 10 tahun silam, ibunda Heru pergi meninggalkan Heru dan Solat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW. Namun hingga kini, Mairah pun tak pernah tahu di mana keberadaan ibu dari cucu-cucunya. Sedangkan ayah mereka meninggal dunia akibat sakit. Entah asik kita bayi anak. Anak ya tadah jogang-jogang. Bu bayi kia daku sekik. Sekik ya kepak. Bu angen ke asik pria. Kemudian kangenan diri. Kisah toa. Ya kebeli mati bu saya. Aduh lemak lamu kuah beli mati. Ndik narak. Untuk petaan diri ndin tahu. Heru tak pernah mau kehilangan masa bermain kanak-kanaknya. Beruntung ada sang kakak dan teman-teman dekatnya yang masih mau mengajak Heru bermain di sekitaran kampung. Seperti warna langit, Mairah amat berharap masa depan kedua cucu yang ia sayangi bisa cerah. Meski tak merasakan kasih sayang kedua orang tua, Heru dan Solat yang dibesarkan dengan ketulusan cinta sang nenek masih memiliki harapan seluas langit. Itu pula yang selalu Mairah panjatkan kepada sang khalik. Roda pasir ini menjadi salah satu alat bantu ketika Heru ingin bepergian. Solatlah yang selalu setia menemani kemanapun Heru pergi. Beli belum kerja terus mungkin kentang sekakak, kadang kebukret, kerete. Adik kakak ini tak pernah saling meninggalkan. Meski keadaan mereka berbeda, namun mereka seakan sudah memahami kondisi masing-masing. Dengan bahasa isyarat, Heru dan Solat mampu berkomunikasi dengan baik. Tak memiliki harta berlimpah bukan berarti Mairah miskin hati. Dengan hati yang tulus, ia senantiasa merawat kedua cucunya yang yatim. Ia tak punya ilmu yang banyak. Namun sedikit-sedikit, Mairah bisa membimbing kedua cucunya membaca dan menulis. Apalagi kedua cucunya itu kini sudah tidak bersekolah lagi. Nekau lampak dengan aku yang lampak tahu. Mairah yang paling tahu betul perkembangan Heru dan Solat. Sebenarnya Mairah ingin cucu yang ia sayangi ini dapat hidup normal layaknya orang lain. Namun apapun keadaannya, selalu Mairah syukuri. Karena keduanya adalah sumber kebahagiaan tak tergantikan. Engkah beraja Heru. Apalnya masih sakit. Jengkuk. Kaya bursa. Milih berdoa. Baing ke. Sang apa rezeki. Terlemak lelah. Anden sa. Sehat. Karena aku jam melet. Pergi tak sa sekolah. Alin sukses. Alin sama. Gak merasa hasil. Nah. Sang apa. Baru atas salin sekolah lagu ni kemampu suka sekolahan di arah. Sang pencipta tak akan pernah ingkar akan janjinya. Orang yang senantiasa tulus dan sabar akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hari ini adalah hari yang tak pernah papuk Mairah sangka. Segenap doa dan kesabarannya dijawab oleh Sang Maha Pemberi segala.
Tim Orang Pinggiran bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memberi kejutan bagi Papuk Mairah sekeluarga di bulan Ramadan yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Salam. Ya Allah, kayak dua dia mas. Ini mbaknya ni. Yang lo masih ini punya, masih punya. Lo, mana? Mana? Mana anaknya, mana cucunya? Ini yang namanya Heru, Pak. Oh, kayak itu ya. Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah hari Ramadan ini semua kesabaran Papu, doa Papu dikabulkan. Iya. Hari ini alhamdulillah kami sama Basnas mau sedia memberi bantuan buat Papu. Nanti bantuannya berupa apa saja? Ya. Bantuan gurunya yang bakal jelasin. Oke. Okay. Saya beri kasih bantuan ya atas nama Basnas ya. Ibu, ibu. Syukur kepada Allah ya. Iya. Ini bantuan berbentuk renovasi rumah. Iya. Sebanyak 30 juta rupiah. Ucapan syukur dan haru tak henti-hentinya keluar dari mulut Papuk Mairah sekeluarga. Dengan bantuan perbaikan rumah, kedepannya keluarga kecil ini dapat berlindung dari panas dan hujan dengan nyaman, juga dengan perabotan baru yang layak. Ya, biar nanti kalau ada angin, kedingin lagi apa sih ya. Kemudian yang kedua, bantuan kesehatan ya. Sebanyak 2.500.000. Heru yang selama ini tak pernah diketahui sakit apa, mendapat bantuan pemeriksaan kesehatan dari Badan Amil Zakat Nasional juga. Berikut sebuah kursi roda yang dapat ia gunakan kemanapun pergi, tanpa perlu lagi merasakan kesakitan jika kakinya dipaksakan berjalan jongkok. Harapan lainnya tentu Heru dapat kembali melanjutkan sekolah tanpa perlu khawatir tidak ada yang mengantar. Ya, Bu ya. Ada lagi, Pak. Pak guru, Pak Tuan guru mungkin ada lagi enggak tadi? Ada lagi bantuan modal usaha sebanyak 1 juta ya. Buat modal juga. Ini modal usaha ya. Bantuan modal usaha sebanyak 1 juta. Ditambah apalagi kambing 3 ekor ya. Ya Ibu ya. Ya. Syukur kepada Allah. Syukur. Terima kasih Bapak, Ibu, semua. Mudah-mudahan sehat, panjang umur sehat sekali. Amin. Tuh baik dia. Kuasa sang pencipta tak terkira indahnya. Jika setiap orang mampu memiliki hati yang tulus tanpa mengharap balasan apapun. Itulah jawaban atas kesabaran dan kebesaran hati seorang Papuk Mairah. Ya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Amin.